Oke. Lanjut ya. Ini pakai apa Anya? Tapi yang paling unik nih ya. Bisa-bisanya Anya tuh ada beberapa muka laki-laki. Yang laki-laki ini gak ada salah, tapi dia lihat aja dia ketawa. Sumpah, gua kasihan kadang. Enggak, aku gak enak, tapi aku gak bisa tahan. Kayak apalagi kalau misalnya orang itu tuh ngelawak banget, wah udah. Gua gak bisa. Enggak, gua ketawa. Beneran ya? Tapi aku tuh kalau misalnya begitu bukannya karena aku mau ngeledek atau apa. Tapi emang lucu aja. Tapi emang lucu. Tapi aku sama Anya tuh kan paling gampang ketawa, tapi itu juga paling gampang nangis ya. Kayak paling berperasaan. Paling gampang nangis. Kalau aku nangis palingan karena bapak-bapak. Kamu nangisnya nangis terharu, kasihan. Ayo lanjut nih di sini. BTW pertama kali kita menjadi sahabat itu tuh ada foto itu dari Moja Museum. Yang aku jatuh. Jadi itu menggabungkan kita. Dan karena kita support one another juga. Iya, itu kayak gitu. Makanya bisa. Nah, ini. Who is the most bawel? Tetap tunjuk ya 1 2 3. Siapa lagi? Clown atau semua enggak? Enggak, just me. Siapa yang paling muda di antara kalian? Magne. Kita tuh berdekatan enggak sih? Iya ya, 17, 18, 19, 20. Oh iya, one year apart. Jadi emak kita mau hearing setahun sekali, bro, dua, bro. Itu kan udah terbuktikan juga. Siapa yang paling sweet? Tunjuk ya. 1, 2, 3. Dia, ini sweet banget sih. Sweet banget. Tapi Nora juga sih. Nora juga. Kita 11-12 ya. Siapa yang mantannya paling banyak? 1. Bentar gue mikir dulu. 1, 2. Enggak ada mikir. 1, 2, 3. Paling laku say. Tapi paling banyak disakitin juga. Ini sisi umur berapa tahun dari Palsu? 17, 18, 19, 20. Iya. Yang paling kocak yang mama abel, mama abel. Mama abel. Semuanya sebenarnya sih. Tapi gini, lu enggak mama abel. Lu enggak. Lu enggak tahu aja. Yang mama abel itu di antara empat kita siapa ya? Bukan yang kayak cuma mother figure doang ya, tapi kayak ke anak, ke ini, ke itu. Lu lah anaknya ya? Iya. Yang paling random. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3 dong. Oh iya, maaf. 1. Apa favorite moment? Favorite moment. Favorite moment kita berempat ya. Emoji sih. Emoji itu karena pertama kali yang berkesan. Yang paling iconic. Dan itu tuh gak sengaja berempat ya sih? Iya. Karena awalnya kita cuma mau berdua. Terus jadi berdua. Enggak, menurut gue salah satu yang paling berkesan adalah yang pas mati lampu di depan. Kita punya karaokean di rumah Nora. Sekarang kita di rumah Tae Hyung sih. Iya, kan kita sama istri kan. Kenapa sih dia enggak duduk-duduk? Tegang apa? Apa hal yang kalian suka dan gak suka dari masing-masing? Okay. Fun. Tapi ini buat fans ya. Buat kebaikan masing-masing ya. Bukan kalau enggak ini kita dulu atau yang? Disukain dulu coba dari Anya. Enggak, kalau suka pasti udah suka. Suka pasti udah. Yang enggak sukanya aja deh. Yang enggak sukanya aja. Berarti sebutin tadi apa sebutin hal yang kalian enggak suka dari masing-masing. Oke, kalau Cina aku tahu. Kamu tuh terlalu rigid and yourself banget, suka jelek-jelekin diri sendiri terus padahal. Iya, gue juga itu. Gue enggak suka banget kalau ngeliat story dia tuh udah kayak iya, padahal lo tuh gak gitu. Iya, padahal aduh banyak banget potensi-potensi yang lihat. Aduh, tuh ingat semua orang punya potensi. Udah, kamu itu juga. Sama persis. Iya, kalau gue di ngeliat story lo, gue kayak kalau gue, lebih guys. Kayak lo tuh bukan tipe orang yang berada untuk meroket, tapi lo emang mempertanyakan gitu. Jadi gue yang kayak, kasihan ya. Oh, dari Anya, yang aku gak suka tuh dia terlalu baik. Kayak menurut aku enggak, bukan. Apa? Bukan terlalu baik. Kata gue terlalu baik. Gue enggak, tapi opini ya. Iya. Kalau kata gue, ini kita kalau mau debat boleh ya? Iya, boleh. Kalau kata gue yang gue enggak suka dari Anya itu orangnya tuh put other people's first. Put other people's feelings apa-apa tuh. Enggak juga yang gue paling kayak, ya lo tuh enggak bisa gini. Apa dong? Itu tuh yang kayak gue gak bisa jelasin ya. Kalau gue sih itu ya, kalau gue kayaknya kadang terlalu, gue gak kadang, always enggak, terlalu baik. Bukan terlalu baik tapi terlalu ha hehe. Nah, gak bisa tegas gitu ya? Iya, nah. Bukannya terlalu baik tapi gak bisa tegas. Aku emang gak bisa tegas. Jadi kamu tuh gak bisa bikin orang tuh kayak jadi segen dan yaudah deh gue gak gini sama Anya.
Karena you never set the boundaries with people. Karena nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Itu sebenarnya terjadi karena dia juga terlalu mikirin orang gitu. Gitu. Kalau Jesoy? Ada. Enggak. Kalau cerita ke Jesoy. Gue mau tanya. Oh iya, gue mau tanya. Beda. Apa? I live with JFYI ya. Gue tinggal sama Anya. Jadi you know better of course than we do. Apa? Baik banget tau. Terus yang gue gak suka di Anya tuh kalau bersedih tuh terlalu lama. Oh, enggak mungkin dia menikmati sedih, guys. Tapi enggak lama-lama gitu. Mati sedih. Kita play lagunya. Kan bisa promo sekalian hashtag. Gak usah dong, gak usah dong. Terima kasih. Iya, nah si Anya ini tuh kalau sedih tuh terlalu lama. Ini tuh menurut gue tuh not good. Jesoy. Gak suka apa ya? Diam dulu. Bingung kan? Kamu tuh kalau misalnya enggak, kamu kok bisa kamu Kamu duluan. Ya udah aku duluan. Menurut aku di antara kita berempat salah satu yang paling susah dikasih tau itu Jesoy. Kayak dia punya pendirian yang tinggi, tapi karena terlalu tingginya dia enggak nerima masukan orang. Kayak enggak kayak kemarin dia tuh mau datang ke acara temennya. Terus Anya tuh ngasih tau baik-baik dia sih. Enggak, tapi enggaknya lo tuh pasti ngerti kayak oke. Kadang dia tuh suka memaksakan hal-hal yang kayak dia nggak ngelihat diri dia sendiri, dia tuh udah capek, udah aku dipaksain, tapi kalau dikasih tau orang nggak mau. Tapi kalau itu bener. Iya kan, ini terbukti. Tapi farewell temen aku. Iya. Ngerti sih, cuman kayak tetap aja kadang Jesoy itu terlalu yang kayak semuanya pengen dia lakuin. Nah itu, itu. Ambisinya kan banyak banget ya, mimpinya banyak banget, hal yang mau dilakuin dalam satu hari itu banyak banget. Iya, tapi dan dia nggak sadar kapasitas dan waktu dia. Iya, gue juga bilang yang gue suka dari Jesoy itu time management sama self management. Bener. Maksain kadang ya. Kayak semua kayak dia tuh harus keisi. Padahal dia enggak mau apapun itu. Iya. Tapi kalau untuk aku sih kamu ini suka sedikit duluan. Apa? Ini kebiasaan apa kalau misalnya ada masalah atau apa-apa gitu. Itu lo mendam, lo diem aja sampai emang misalnya itu masalah ya. Enggak sampai dia tuh kebiasaan kalau misalnya sama masalah itu udah selesai baru dia bilang. Oh. Udah lewat gitu. Padahal kan waktu itu kan gue kayak apa gitu. Oh, jadi lu bingung mau ngapain gitu. Iya, jadi bingung. Oh, karena gue tuh justru kalau lagi merasakan sesuatu, gue tuh enggak mau dipegang orang. Iya. Makanya gue kayak kalau misalnya kalian nanya, gue selalu boleh nanti aja enggak. Karena gue kalau lagi sedih atau apa, gue tuh enggak suka banget dipegang. Gue tuh enggak suka yang kayak gue tuh kayak enggak terlalu suka yang kayak Gue cuma kalau lagi sedih sih nggak apa-apa, tapi kalau lagi marah lebih enggak, gue nggak suka marah lagi. Oh, dua itu ya. Kalau lagi sedih jadi lo senangin ya kan? Iya, kalau aja enggak, I will choose kayak misalnya kalau misalnya emang gue lagi butuh support, gue bakal pilih orang yang kayak gue kayaknya bisa nih nangis ke dia, vulnerable ke dia. Iya, gitu. Iya, baru gue karena jujur kayak kiri kita gue gini, gitu. Ke orang lagi lo kayak gue itu termasuk orang yang gue people pleaser banget. In a way gue selalu pengen gue tuh bisa berhubung dulu buat orang. Jadi kadang kalau teman-teman gue yang tidak bisa mengekspresikan seperti itu, terus gue bingung gue harus ngapain? Kayak malah iya, makanya aku juga bingung. Gue takutnya diem salah gitu. Iya. Loh. Kayak, iya. Takut kayak nanti kalau misalnya gini, nanti dia gimana ya? Jadi sebenarnya kita dua-dua guys, Jess sama apa sama Nora tuh agak sedikit banyak mirip. Bekas terus cara menyampaikan emosinya. Terus gue sama Anya juga cukup lepas gitu. Dari cara berpakaiannya pun sama ya. Oh iya, benar. Sama Jess kembar loh. Kita Blackpink top dan pirang-pirang ya. Pirang-pirang banget. Eh gue dong gue. Itu hitam. Kalau kalian enggak suka dari gue. Gue jujur gue bingung tau kalau Cina. Kalau Cina ya pasti ada. Cina kan tadi udah. Loh siapa? Oh Naura salah pertama. Naura. Oh Naura ada. Naura ada banget. Kalau Naura apa? Kok gue banget? Bentar gue lagi mikir. Ada karena apa? Dia kadang enggak percaya kalau yang muji dia. Dia tuh enggak tahu. Dia nggak insecure, tapi iya, dia nggak tahu kayak, apa yang nggak enak beneran nggak enak demi Allah. Itu maksudnya gue enak muji lo gimana. Emang begitu kenyataannya. Tapi iya itu salah satunya. Ada lagi kadang dia juga terlalu nggak enakan orangnya.
Gitu. Lalu nggak enakan. Yeah. Padahal kayak dia nggak mau, tapi dia kayak Oh iya. Maksudnya diundang ke sini nggak enak. Iya. Gitu loh, kayak masih mikirin perasaan orang gitu. Padahal orang itu udah nyakitin dia, pasti dia pikirin perasaannya. Tapi untungnya sih sekarang sudah. Untung sekarang udah mulai much better. Iya, much better. Sekarang udah much better kan? Iya, gara-gara kalian. Kan kalian dulu kayak, nah Allah tuh gak bisa gini-gini terus. Benar, jadi akhirnya dia bisa lebih tegas dengan perasaan. Kayak, iya, mereka tuh sadar gitu loh, aku enggak, aku bisa tegas. Tapi at the same time, aku juga kayak, yaudahlah selama masih aku bisa lebih baik daripada orang itu, yaudah aku bakal lebih baik lagi. Tapi aku juga megang prinsip ini. Ya kan, susah. Jadi agak susah. Kalau Jess, apa Jess? Enggak mah, gue pokoknya no. Itu Jess. Iya, kalau ibarat kata dari kekerasan gue tuh bener-bener kayak awalnya agak deh dari ketegasan dan nomor satu nih, dari keras kekerasan dan ketegasan tuh nomor satu tuh kalau diran Jess, nomor dua Nora, nomor tiga gue, nomor empat apa Anya lepoy banget nih, bener-bener kalau kayak daunnya flek guys, saya lebih nih Anya begini. Nih. Gak bisa saya. Gue definisi I Want It I Get It sih. Iya, lo lagu Seven Rings. Oke, okay, over songs. Oh. Seven Rings. Kamu? Eh, gue boleh baca dari kayak dulu gak sih secara keseluruhan? Ntar kayak aneh lagi. Kok kayak gini? Kan kayak debat aja. Enggak, kalau aneh gue tau apa. All yes. I Want. Oh. Enggak. Apa? Kalau itu mah dia lukisan makeup sebenarnya. Ah, maksudnya? Enggak, vibe-nya tuh lagu. Oh, lebih kayak lo tuh kayak lagu apa ya? Maura gue tau apa? I rejected affection for you. Oh, so, that's the definition of your song. Valentine. Itu what is it about? Love action. Tentang kayak iya lu enggak percaya cinta terus jadi percaya lagi. Itu kayaknya. Lo kan sama mikir dulu lagi. Cek dulu enggak ini balance. Cek lagi guys. Lo dia tuh lagu. Kalau kamu tuh kayak ini enggak sih? Anya medis nih gak sih? Nemo aja. Oh, somewhere. Itu tuh. Enggak. Lu bayangin dong lagi ngebeng-ngebeng di dunia mana? Si Doi udah lupa sesuatu tuh. Gini, Anya. Tapi bener. Somewhere beyond the sea itu dia banget. Kita di mana, dia di mana gitu. Oh, iya. Otaknya jauh. Bener-bener. Karakter Dori itu dia. Iya. Anya tuh sering banget ketinggalan otak, sumpah. Eh, parah banget. Enggak salah. Ngaku loh. Gue juga ngaku. Gue emang gue enggak ngerti. Kita dia bisa kalau udah kita bukan gini. Kita kadang-kadang munculnya gini kalau udah gede. Aku bolong. Enggak, Anya tuh kalau udah enggak tahu main. Iya, betul. Terus kayak dia doang sampai kayak, "Ya." Apa sih? Tapi dia sosok senyum. Paling lucu tuh kalau Anya tuh lagi berusaha mendengarkan tuh yang bisa kayak karena aku tuh kayak oke, gue gak ngerti, tapi gue kayak udah mencoba untuk mendengarin sama kamu tadi, tapi gak ngerti, jadi gue kayak aduh, gue ngomong apa ya? Kita tadi, gue nanya sesuatu kan, aku nanya sesuatu tadi, ya, kamu gimana sih caranya gitu? Jawabannya, just go with the flow. Terus aku kayak, mana ada orang pakai itu go with the flow? Yang gebetannya banyak disukain
pertama. Yang paling royal semuanya sih kita. Klarifikasi. Yuk jangan nangis dong. Klarifikasi gebetanku tuh gak banyak. Cuma suaranya udah makin hilang suara gue. Kok gak sih? Berbohongan. Apa ya? Gak bisa klarifikasi juga sih, cuman kayak gue I open the, kalau gue lagi single ya I open the door lah. Oh, ya. Jadi gue tuh bisa bener-bener milih yang pas buat gue. Jadi konsepnya masih adalah ayo datang yuk gitu. Apa dah? Ayo datang yuk ke tempat aku. Iya. Kalau udah cocok aja. Kentang lu. Gue bilang open tapi takutnya open kan salah. Ya maksudnya kan kalau ngebuka itu masih mending open. Buka pintu bentar, datang satu terus enggak cocok kan ya? Ya udah bukanya tendang, di langsung di take out gitu ya. Pernah suka dan punya rasa untuk memiliki adik kelas kalian enggak tahu katanya. Kayaknya gimana menurut kalian? Coba dari yang untuk pacaran sama Tuhan gitu nih. Tuh nih bukti nih. Ini gimana menurut kalian? Enggak sampai sedetik apa tuh. Padahal dia menyimak nih kayak. Suka apa? Dan punya rasa untuk memiliki adik kelas atau yang umurnya di bawah gitu. Salah enggak nau katanya. Salah sih enggak. Enggak salah ya. Suka adik kelas ya. Gitu. Dan pengen lebih berarti yang lebih muda gitu. Ya iya deh kan muda. Gitu. Ya lu mau otak enggak hari ini? Apa aja? Enggak. Iya dah, oke. Ini apanya? Jawab. Jangan lihat kan. Gila banget. Menurut lu gimana? Enggak salah, enggak salah. Enggak salah. Kalau kata tergantung seberapa iya, berapa iya, beda. Kok 10 tahun enggak loh. Benar. Iya. Kita enggak salah kan saya? Enggak masalah kan. Salah tuh enggak, cuma kan orang punya selera masing-masing ya. Kalau lu selera apa? Sukanya yang 4 tahun sama 6 tahun lebih di atas. Oh. Saya mas promo. Promo. Oh, padahal kan juga pengennya kayak berapa jauh. Iya, aku ya, sukanya tuh 4 tahun. Pokoknya 4 tahun ke atas aku suka. Padahal iya. Pinter. Cukup keren. Snerf gitu ya. Repotan. How to be se-talented sekeren kalian. Yeah. Nah, kali. Soalnya kalau kamu harus masuk apaan ya? Kita di karya bersama, apa sih? Nih, mampus nih. Jawab. Nih, bagus buat pertanyaannya. Sekarang kalian tuh lagi pada single. Udah ada kepikiran buat pacaran lagi atau mau fokus karir? Ayo boleh dijawab. Ayo kita sama single. Iya. Padahal waktu itu pas kita ada pacar, kita juga berempat ada cowoknya kan? Gue ada pacar. Cowok-cowokan, gue sama Anya ada pacar. Cowok-cowokan doang. Cowok. Ayo. Pertanyaan tadi apa? Tuh. Gue lupa. Sumpah. Fokus karir sama gue. Aku lebih apa sekarang aku di fase yang mau fokus karir kan. Okay. Aku bukan yang enggak bil aku gimana ya? Ayo ngomong nih kenapa begagap ya, Bun? Aku enggak mau makan omongan sendiri gitu. Iya, aku enggak bilang aku enggak mau cowok. Tapi yang sekarang. Tapi sekarang aku lebih kayak ya udah kalau enggak ada ya udah daripada nanti kalau misalkan ada cowok terus kayak ini terus kayak langsung pacar terus kayak ternyata tetot jadi mending kayak ya udah take it slow kalau emang bener-bener ada yang cocok 100% nyaman udah oke okay. Kalau pacaran udah kita pacaran bener aku juga nggak mau kemakan omongan sih kayak kalau dibilang nggak mau punya cowok juga nggak mau yang sampai dibilang nggak mau mau fokus karir gitu loh iya, karena kita nggak bisa karena kita nggak bisa kontrol feelings kita nggak bisa kita bisa di kontrol feelings ya tapi kalau udah gede banget tuh perasaan tuh susah. Enggak, menurut gue gini yang gue selalu tekanin itu you cannot control your feeling but you can control your actions. Yes, yeah, that's right. Yeah, that's true. Dan kita kan ketemu orang banyak banget baru gitu. Iya. Iya kalau kita lagi single tuh langsung kayak hari ini. Iya benar. Kalau aku pribadi sih dibilang enggak mau ada cowok dulu sekarang atau enggak, pokoknya selama enggak ada cowok aku bakal fokus sama dia. Sebenarnya satu kalimat dari gue. Just go with the flow. Iya, sebenarnya intinya itu. Intinya itu. Iya, aku sama dia. Nah, skip. Dori, lu pinter lu. Kalau enggak ada, ya udah. Kalau ada, kalau terus pas gitu, 100% pas, nyaman, ya udah. Ya udah. Mau diapain lagi? Itu konsep kita sekarang kan? Iya. Yang penting jujur sama perasaan sendiri. Tapi gue mau nanya deh, sekarang lo kalau misalkan ada cowok nih ya, lo deket sama cowok, lo ada pacar, lo ini lo akan nge-expose cowok lo gak? Kayak, lo expose gitu ya. Aku, karena ini pengalaman aku sangat tidak enak ya. Enggak, next
gue gak bakal expose. Gue juga. Atau enggak expose-nya minim aja, kayak sepenuhnya gitu. Maaf ya, yang segitu jadi pacar aku bukannya aku mau selingkuh atau apa, cuman gimana? Sudah. Tapi menurut aku ya, kalau menurut aku gimana pun juga privacy itu need sih kayak di kehidupan kita. Iya, aku bakal show off kalau aku berpacar kayak misal ya secret but not private. Dan aku private but not secret. Oh, private but not secret ya. Yeah. Dan kayak the less people know the better sih menurut aku ya. Iya loh. Kayak aku pribadi sih my next relationship I don't think I will expose, tapi kayak if people know then okay, yeah, yeah, yeah. Tapi kayak agree, karena at the end of the day just me and him. Yep. At the end of the day just go. Aku udah hot but not secret. Ini lucu banget sama pertanyaannya. Buat teman-teman Naura, benda apa yang mengingatkan kalian sama Naura? Benar-benar. Satu benda yang ingatkan kalian sama Naura. Gak tau. Apa? Belum mata. Oh iya. Belum mata. Kalau lo apa? Enggak benda hal apapun deh. Apa juga boleh. Bully. Lo ngefans sama gue ya? Kamu tuh ngefans sama apa ya, Jess? Aku udah ngingetin gitu kan. Gue juga. Ini tuh gila sih. Enggak, kalau lo belum mata, kalau gue mata. Apa? Papa! Pas jadi Farah kan dia kaget mulu ya? Iya. Matanya tuh apa mau copot rasanya tuh. Kaget mulu lu. Apalagi pas ada di episode 10. Yang hujan-hujanan. Eh, sorry, gak ada episode 10. Eh, dapat tuh. Oh iya, extension. Hair extension. Yeah. Tapi itu nggak seru, itu mah kayak identik dengan aku. Oh yang iya, yang ini kan jadi barang-barang. Yang aneh atau ya. Atau apa kayak, misalkan all inside jokes yang kayak ngetin gitu. Apa misalnya kayak jitu apa enggak? Yeah. Tapi ini belum kasih nama buat itu loh. Gue yakin kalau gue justice. Sepatu roda. Oh iya. Parah. Lu apa? Gue fruity. Itu berhubungan juga yang seru ya. Oh, tau kayak apa aja yang bareng BTS gitu. Oh iya, lo bener. Lo ya, lo bener sama. Sabar. Selalu banget hidup ya. Oh, tapi ini bukan barang. Pose. Oh. Apa gitu ya? Itu signature Naura. Pasti gini. Sama gini lo. Oh iya, gini. Enggak, sama kalau Naura bikin itu pasti gini. Oh, dia gitu yeah. Jangan itu lagi sering kayak gini. Yeah. Saya sering gini. Oh iya iya. Abis itu endingnya gini. Karena gue tuh kayak kalau bikin TikTok pasti kayak gue bingung mau ngapain at the end. Kalau udah sabi lo? Gue udah kayak. Karena gue tuh ngebayangin ada video gue muncul di efek di orang terus gue sok kecakapan. Kayak gue udah sok kecakapan di awal, ujungnya gue nggak mau sampai sok kecakapan lagi. Gitu lah, jadi gue kayak gitu loh. Aku ketakut tadi. Ketakut. Kalian suka bosan gak ketemu terus? Enggak dulu sih, enggak. Yang ada menjadi kebutuhan enggak sih? Iya. Kita tuh waktu ketemunya enggak sesering itu justru karena kita kan sibuk semua ya. Tapi lumayan sering tau sebenarnya. Iya, maksudnya sibuk banget kayak kita masing-masing. Iya, iya. Tinggalnya emang sebenernya tuh jauh-jauh lah aslinya. Oke, that's it for today. Bye guys, thank you so much for watching our video. Jangan lupa subscribe Jessica Shaina. Iya, Jessica Shaina, Ashira Zamita, anaknya Sabrina dan pastinya Naura Ayu. Guys, thank you so much for watching our video. Thank you so much. See you next video. Bye bye, see you. Love.